Leon Bailey. Well, he has the measure of his opponents. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rusdi Gaming. Oke, di konten kali ini saya akan mencoba memberikan gameplay ya untuk kalian semua, untuk gameplay dari player Langlet, teman-teman. Oke, untuk kalian yang jual berpikir dulu baru kalian jual, teman-teman. Oke, ini dia Langlet ya, dari Tottenham ya, teman-teman ya. Dari player rivalrous kick off, teman-teman. Oke, kita akan melihat sini dulu secara detailnya lagi nih. Ini player Langlet, teman-teman ya. Oke, jadi untuk kalian yang mau jual, coba pikir-pikir dulu ya, karena ini player GG sekali, teman-teman. Oke, di sini kita sudah melihat rekap dia ya. Fisiknya bagus juga, teman-teman. Bertahannya bagus. Oke, di sini atribut dia ya. 101 kecepatan sudah bertambah 101 karena saya sudah masukkan di main inti. Oke, umpan jauh mulai dari kesadarannya itu sangat-sangat bagus. Kita lihatkan di sini kinerja bertahannya tinggi, teman-teman. Jadi, kalian semua wajib, sangat-sangat wajib pakai player ini, teman-teman. Karena player ini sangat GG, teman-teman ya. Dan off-airnya itu sangat tinggi, 97 lagi ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja, langsung masuk aja di gameplay dari Langlet ini, teman-teman. Kalian mungkin melihat dulu bagaimana performa dari Langlet, baru kalian berpikir jual apa dipakai, teman-teman. Oke, ini dia sentuhan pertama dari Kylian Mbappe. Valverde, umpan sentuhan pertama dari Langlet, teman-teman. Dan saya duelkan dengan Martinez, teman-teman ya. Itu juga bagus juga diduelkan dengan Konate, The Fridge ya, bagus juga. Tapi champnya nggak dapat itu ya, sebenarnya itu nggak dapat. Itu dia, itu yang bikin susah juga ya champnya. Oke, ini dia, kita lihatkan. Jadi kalau kalian mau duet itu harus satu ini ya, kayak Liga Inggris ya, teman-teman ya. Ataupun satu event. Oke, okay, baik sekali Langlet ya. Kita baru melihat tadi, luar biasa. Ini dia Depay, kita lihatkan Depay. Ah, Depay, jangan Depay. Wih, Unai Simon ya, luar biasa. Yang sudah mendapatkan Unai Simon itu kalian tidak kecewa, teman-teman, karena GG Unai Simon itu. Oke, okay, ini serangan lagi dari musuh. Biarkan dia menyerang, biar kita lihat bagaimana performa dari Langlet. Oke, okay, ada serangan dari sisi kiri, kita lihatkan Langlet. Coba Langlet, tahan dia. GG. Akhirnya Sador beri kepada Kylian Mbappe. Masih mencarikannya, apa yang terjadi, berbahaya. Depay, terlepas Depay, tendangan Depay. Baik sekali tendangan dari Depay. Dan kita sudah melihat bagaimana performa dua yang dia lakukan ya. Mencegah lawan ya, teman-teman. Dua kali luar biasa Langlet. Oke, ini dia, ada Semedo. Martinez juga dia pakai ya, teman-teman. Oke, ini gaya. Oh, Valverde, baik sekali. Gaya. Honorat, kita lihatkan, teman-teman. Baik sekali. Umpan kepada Langlet, kita lihat Langlet. Langlet. Oke, langsung Semedo, umpan kepada Honorat. Ini dia Honorat, umpan kepada Depay. Umpan lagi kepada langsung Semedo. Ay, salah umpan ternyata, teman-teman. Ini Depay. Oh, bawa pertama telah usai ya. Kita sudah melihatkan itu dia ya. Kita sudah melihat bagaimana tadi performa yang dilakukan performa dari Langlet ini, teman-teman. Dua pencegahan ya dari Langlet, luar biasa. Baik sekali Gaya. Si Gaya balik kepada siapa? Valverde, gagal lagi. Baik sekali Gaya. Umpan kepada Rafael Leao. Tarik Rafael Leao. Umpan kepada siapa? Ini dia Depay. Masih bisa. Umpan kepada Sedor. Ini dia. Umpan lagi kepada Mbappe. Oi, baik sekali kali ini. Ini dia serangan dari Nunes. Jauh sekali. Ternyata ada Nelson Semedo di sana.
Kita masih melihat Valverde. Mbappe. Depay yang paling banyak Honorat. Ini dia Honorat. Baik sekali Honorat. Valverde. Hai, gagal Valverde. Berbahaya. Martinez coba cegah Fer Martinez. Awas Martinez. Lenglet. Wih, itu dia teman-teman ya. Wow. Sangat luar biasa. Lenglet ini lagi baik sekali Lenglet ini teman-teman. Jadi untuk kalian berpikir dulu kalau mau jual teman-teman ya. Karena ini player GG ya menurut saya. Saya makin tertarik sama Lenglet itu. Luar biasa. Ternyata luar biasa ya. Debut pertama Lenglet di skuad saya luar biasa. Oke, ini dia. Serangan dari sisi kiri. Ada Vinicius Junior. Baik sekali Nelson Semedo. Ini dia Depay daripada Honorat. Baik sekali. Wasit. Baik sekali. Terlepas Depay. Umpan kepada Kylian Mbappe tendangan. Baik sekali. Ya. Oke. Ternyata Lenglet itu menurut saya sangat luar biasa teman-teman. Jadi untuk kalian berpikir dulu kalau mau jual teman-teman. Karena ini untuk saran saya ya, kalian harus pakai ini Lenglet ini. Ini sangat GG teman-teman ya, luar biasa teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Di menit 84 skor menjadi 2-0. Ini dia serangan lagi ada Nunes. Baik sekali Nelson Semedo umpan kepada player ini ya Chelsea ya. Oke. Babak pertama, babak kedua sudah selesai kita lakukan dan tadi kita sudah melihat bagaimana performa dari Lenglet. Ternyata sangat-sangat luar biasa teman-teman. Ini bisa jadi pemain masuk di squad utama teman-teman. Ini Lenglet ini luar biasa. Wah. Jadi untuk kalian yang yang bingung setelah nonton video ini, semoga kalian tidak bingung lagi teman-teman ya. Kalian sudah melihat bagaimana gameplay ataupun performa dari Lenglet. Oke, yang sudah bergabung, yang sudah datang di channel ini, yang sudah komen, yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Jadi kalian tidak usah khawatir, saya akan selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.